Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Banuraya Malam. Pemirsa, pasar hewan ternak Tanjung Sari di Sumedang, Jawa Barat yang telah dibuka kembali tanggal 2 Juni lalu disesaki ratusan warga yang berdatangan untuk melakukan transaksi jual beli jenis ternak, kambing, domba, dan sapi. Seperti inilah suasana pasar hewan ternak Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Pasar hewan ternak telah dibuka kembali pada 2 Juni silam setelah tutup selama hampir 3 bulan. Pasar hewan ternak yang hanya buka pada hari Selasa dan Sabtu tersebut ramai dipadati oleh penjual dan pembeli. Meski status Kabupaten Sumedang zona biru dan tengah menerapkan adaptasi kebiasaan baru atau AKB, ratusan orang tampak abai dengan protokol kesehatan normal baru. Penjual dan pembeli berdesakan dan tidak menerapkan jaga jarak. Penjual hewan ternak Sofyan mengatakan, dengan dibuka kembalinya pasar hewan, ekonomi peternak kembali menggeliat pasca tutup selama hampir 3 bulan. Peternak tidak merasa takut lantaran mengetahui pengunjung pasar hewan adalah warga lokal Sumedang. Untuk hari Selasa, Sabtu, sekarang Sabtu lebih banyak. Mungkin baru ramai sekarang-sekarang ini. Iya. Terus gimana nih Pak perkembangannya penjualan Bapak? Ya, penjualan mah antara bandar sama bandar aja, belum sama konsumen langsung. Gitu. Tapi yang ramai itu yang lumayan senengan, yang kepala dua. Wah, ya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Makasih lah, ada. Cari terus. Sementara itu, pihak pengelola pasar hewan mengaku kurangnya sosialisasi kepada para peternak pasar hewan menjadi penyebab warga abai dengan protokol kesehatan. Meski demikian, pihaknya pun terus menghimbau penjual maupun pembeli untuk jaga jarak serta memakai masker. Langsung untuk ternak, jual beli langsung normal, stabil, cuma untuk protokol kesehatan COVID, saya menyarankan tiap hari pasar itu disosialisasikan untuk para pelaku pasar, para pedagang los-los, semua disosialisasikan. Meskipun memang kenyataannya tidak 100%, saya akui itu tidak 100%. Pasar Hewan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang merupakan pusat penjualan hewan ternak jenis kambing, domba, dan sapi. Harga hewan ternak yang dijual pun bervariasi dengan kisaran harga 2 juta hingga 15 juta per ekornya. Diki Guntara, Bandung TV.